Cara mengetahui letak tangki BBM mobil. Perlu diketahui bahwa tangki BBM mobil ada yang berada di sebelah kanan mobil, ada pula yang berada di sebelah kiri mobil. Sebagai pengemudi, jika kita ingin mengisi BBM di SPBU, maka kita tidak usah bingung menengok keluar. Jadi kita cukup melihat ciri-ciri dari kendaraan tersebut. Kalau tangki di sebelah kanan, maka nanti ada cirinya, kita melihat dashboard mobil yang ada di bawah kemudi yang merupakan lambang dari tangki, yaitu lambang BBM. Jika tangki sebelah kiri maupun sebelah kanan, nanti kita lihat lambangnya. Bagaimana lambangnya? Itulah nanti yang ingin saya jelaskan. Nah, ini ada pada dashboard di bawah pengemudi, ada tanda segitiga di sebelah kiri logo tangki BBM. Bahwa tanda segitiga itu jika berada di sebelah kiri, maka letak tangki BBM kita, letak tangki BBM mobil berada di sebelah kiri mobil. Itu cirinya. Jadi jika tanda segitiga berada di sebelah kiri, maka tangki berada di sebelah kiri mobil. Bagaimana jika lambang segitiga pada logo BBM kita, jika lambang segitiga berada di sebelah kanan gambar tangki BBM, itu menunjukkan bahwa tangki berada di sebelah kanan mobil. Jadi itulah cirinya, cukup melihat tanda segitiga di sebelah mana letak gambar segitiga itu pada gambar tangki BBM pada dashboard di bawah setir mobil. Terima kasih, semoga bermanfaat.